Ini juga sudah ada di Indonesia, lisergic acid diethylamide, L-SID. Bapak Ibu hati-hati, bentuknya kertas bergambar animasi. Ya, seperti ini. Saya bilang sama anak saya, "Nak, Ibu enggak hafal bentuknya, gambarnya. Tetapi kalau ada orang kasih kamu kertas, ya, seukuran perangko." Tapi anak sekarang enggak tahu perangko. "Perangko apa, Bu?" katanya. "Seukuran materai ini." Kemudian kalau orang itu bilang sama kamu, kamu mau enggak gambar ini keluar dari kertasnya? Terus orang itu ajarkan kamu, ya, robek sedikit-sedikit karena kertasnya itu ada bolongannya, Pak, ada perforasinya. Dirobek sedikit dan orang itu ajarkan menempelnya di lidah, next. Ini narkoba. Kadang mereka ajarkan di atas langit mulut. Atau next, di sklera mata. Next. Nah, itu. Ya, ini dia. Itu narkoba. Ini membuat apa? Halusinasi. Bapak Ibu, kalau saya bilang halusinasi, apa yang Bapak Ibu pikirkan? Halusinasi. Bukan menghayal. Halusinasi bukan menghayal. Halusinasi melihat sesuatu tapi bukan itu wujudnya. 2 tahun yang lalu saya punya pasien anak SMA pakai L-SID di rumahnya, di ruang tamu. Setelah dia tempel di lidahnya, dia lihat jamur payung. Jamur payung tahu ya, Bu? Yang kecil segini, dia lihat sebesar ini. Karena kaget, dia lari dikejar jamur ini. Karena ketakutan, capek juga lari-lari, dia sempat ke dapur, ada pisau, dia ambil, dia tusuk jamur itu, ternyata kepala adiknya. Dia baru sadar setelah adiknya berteriak. Ya. Nah, ini tadi, ini halusinasi. Jadi hati-hati, Bapak.